Oh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami siapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan atau diskusi online mingguan yang disenangkan oleh Ibu Surabaya yang tentunya kita adakan pada setiap hari Senin pukul 15.00 hingga pukul 16.00 WIB. Nah, ini saat ini kita sudah uh, kita sudah mencapai share yang ke-90 dan tentunya setiap acara Dolan kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas mengenai tipis yang nantinya akan ada dokter-dokter dari publik yang akan memberikan materi yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Oleh karena itu, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya ulah salah satu master of ceremony pada sore hari ini. Dan saya izin untuk memperkenalkan juga, nantinya akan dimoderatori oleh dokter Alida Afisiana, spesialis penyakit dalam Finansin. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan juga RSUD Bakti Darma Husada Surabaya. Dan ada narasumber kita, yakni Dr. Anissa Zahra Mutida, spesialis penyakit dalam Finansin. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Penyakit Dalam dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo. Dan yang kedua, ada Dr. Hussein Tamrin, spesialis penyakit dalam KGI Hati Beliau merupakan staf departemen atau KSM penyakit dalam FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami serahkan acara ini kepada kepada moderator kita, Dr. Alida. Kepada Dr. Alida, kami persilahkan. Baik, hey, terima kasih uh, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor teman sejawat sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara mingguan yang diselenggarakan oleh IDI Surabaya yang hari ini menginjak pada seri ke-90 yang mana pada sore hari ini Uh, mengambil tema mengenai kolesistitis. Pada sore hari ini telah hadir dua orang narasumber yang berasal dari, uh, keduanya berasal dari uh, staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi uh, Gastroenterohepatologi FK UNER RSUD Dr. Tomo Surabaya. Baik, uh, teman sejawat sekalian, Sebagaimana kita ketahui bahwa kole itu merupakan peradangan di kantong empedu, penyebabnya bisa bermacam-macam dan bila tidak ditangani dengan baik maka dapat mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang cukup uh, kurang baik ya. Baiklah uh, pembicara pertama kita adalah Dr. Anisa Zahra Mufida. Sedikit memperkenalkan tentang beliau, beliau adalah alumni fakultas kedokteran Universitas Airlangga dan sekaligus uh, mengambil uh, ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Dr. Anissa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Aliza. Selamat sore teman-teman semua. Uh, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ID. Terima kasih juga moderator uh, co-host dari ID, Dr. Ula, senior saya Dr. Husin Tamrin, spesialis penyakit dalam KKEH, dan teman sejawat sekalian. Hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah materi. Ya kita sharing aja ya. Jadi mungkin nanti ada tiga slide dari saya. Uh, topik yang diberikan adalah akut kolisistitis ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman siwat sekalian, apakah ada teman siwat sekalian yang tidak pernah menemui kasus nyeri abdomen? Saya rasa nggak ada ya teman siwat semua di sini, pasti pernah ya paling tidak satu kali dalam hidupnya selama praktek menemui kasus nyeri abdomen karena sebenarnya nyeri abdomen ini merupakan keluhan yang umum ya pasien datang ke UGD. Kalau dari prevalence itu antara 7 sampai 10% persen keseluruhan kunjungan di UGD itu ternyata karena nyeri abdomen. Nah, di sini kita mengenal ada spektrum yang sangat luas sekali ya dari nyeri abdomen ya. Nyeri akut abdomen itu dapat berupa penyakit yang ringan, mild kemudian sembuh dengan sendirinya atau kasus yang serius ya serius illness yang membutuhkan tata laksana emergency surgical. Nah kali ini yang kita bahas adalah kolestitis ya atau peradangan pada kantong empedu yang seperti kita lihat pada gambar ini. Oke, okay. nah. Untuk yang ingin saya bahas mungkin di sini ada beberapa ya kriteria diagnosis ya adanya sign and symptom ya signnya itu ada nyeri nyeri tekan kemudian kadang ya kadang disertai teraba masa terutama perut bagian kanan atas kemudian pada pemeriksaan fisik ya dapat disertai dengan Murphy sign kemudian pemeriksaan lain ada didapatkan demam kemudian leukositosis disertai peningkatan CR Rp atau peningkatan pertanda inflamasi yang lain dan dari sini ditunjang dengan pemeriksaan pencitraan ya imaging ya imagingnya sesuai dengan uh, akut kolitis mungkin dari sini dokter alida bisa uh, memancing diskusi dari teman-teman syuat sekalian atau mungkin dari dokter husin ya okay, monggo baik dokter anissa jadi memang seperti biasa Diskusi online ini uh, lebih fokus kepada uh, kita sharing. Jadi dipersilahkan kepada teman sejawat apabila pernah menemui kasus kolestitis, mungkin uh, ada yang merasa masih kesulitan bisa di, ditanyakan di sini. Dokter Anissa, sebagaimana kita ketahui kebanyakan kan nyeri ya, Dokter Anissa? Mungkin gimana dok? Kalau uh, untuk membedakan nyeri dengan yang lain, mungkin? bisa sedikit dijelaskan. Oke, okay, baik Dokter Alida. Jadi teman-teman sekalian, nyeri abdomen itu merupakan keluhan yang umum, tapi juga keluhan yang kadang-kadang um, menyulitkan kita dalam menegakkan diagnosis. Tapi penting kita, ya tata laksana awal ketika Anda menemui kasus dengan akut abdomen adalah menentukan apakah ini adalah medical case yang bisa Anda rawat atau surgical case yang harus anda rujuk ke seorang dokter bedah seperti itu. Nah apa aja tanda-tanda uh, dari surgical case? Yang pertama adalah adanya defense muskular yang jelas ya. Kemudian tanda-tanda akut peritonitis atau pasien itu dengan persistent vomiting ya, kemudian dengan meteorismus berat dan ditandai dengan um, peningkatan lingkar perut ya. Atau pasien itu datang ke de Anda dengan gangguan vital sign yang berat. Misalnya pasien dengan shock atau dengan hipotensi, dengan takikardia yang persisten. Atau pasien itu kadang nyari perutnya nggak khas dok tapi dengan penurunan saturasi O2. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana uh, Anda harus waspada, ini bukan medical case, ini adalah surgical case yang harus segera Anda tata laksana dan Anda berikan rujukan ke uh, teman sewa dokter. Ya, uh, sebelum kita lebih lanjut, Dr. Anissa, mungkin uh, lebih baik kalau kita hadirkan narasumber yang kedua terlebih dahulu untuk menyampaikan Uh, mungkin dua atau lima slide, uh, baik uh, pembicara kedua, Dr. Husin Tamrin, spesialis penyakit dalam, beliau adalah konsultan gastroenterohepatologi yang juga merupakan staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Gastroenterohepatologi FK UNER RSUD Dr. Stomo. Beliau juga merupakan alumni FK UNER uh, dan sekaligus untuk program spesialis beliau juga berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, Dr. Husin Tamrin mungkin sudah join. Mungkin ada slide yang bisa ditampilkan mungkin, dok. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, dia, warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya ini videonya nggak bisa nyala ya. Karena settingannya nggak tahu kenapa. Nih mungkin slide dok baik saya ini ya slide share ya gitu yes, ya ya sudah tampak dok ini ya baik tapi saya disampaikan dokter Anissa kalau dari saya ini ya Uh, batu empedu itu uh, definisinya kalsen itu batu empedu. Kita lihat di anatomi ya, empedu itu atau sama empedu itu diproduksi oleh liver, kemudian diturunkan masuk sebagian masuk ke kandung empedu sebagai cadangan, yang sebagian lagi langsung keluar lewat uh, saluran empedu yang namanya ACBD, common bile yang muaranya adalah di usus halus di daerah duodenum Nah, fungsi dari asam mempedu ini sendiri, eh, dia membantu pencernaan. Kalau di apa, eh, apa pelajaran kimia kita itu sama kayak emulgator gitu ya. Fungsinya semacam emulgator atau saponifikasi. Jadi kalau ada makanan yang masuk ke dalam eh, usus halus kita, ya, dia akan rekam otak, akan nangkap bahwa oh, makanan ini berlemak atau sulit dicerna, maka Uh, selain uh, asam empedu yang memang sudah keluar dari uh, saluran empedu, kandungan empedu ini akan kontraksi menambah uh, fungsinya supaya dia mampu mencerna lebih bagus lagi. Nah ingat uh, pencernaan sesungguhnya itu atau penyerapan itu terjadi di usus halus karena untuk bisa mencerna makanan oleh tubuh kita itu selain dari enzim-enzim yang ada di uh, lambung termasuk saliva kita juga dibutuhkan enzim pankreas enzim dari empedu. Total cairan di usus halus itu bisa terakumulasi sekitar 5-7 liter. Dan proses pencernaan di usus halus itu terjadi juga satu resopsi dan cairan yang 5-7 liter tadi teresopsi hingga tersisa tinggal satu, kurang lebihnya 1,5 liter di saat akhir proses uh, absorpsi tadi. Dan cairan yang tersisa tadi baru dikirim ke usus halus. Nah, Proses ini terus berlanjut setiap waktunya. Nah, jika ada gangguan, nah seperti diketahui tadi sudah dijelaskan, kalau uh, empedu itu sendiri asam empedu itu bahan bakunya itu uh, hampir 90% itu dari kolesterol. Nah, kemudian sisanya bentuk campuran yang terdiri dari uh, lecithin dan uh, garam empedu. Nah, hal uh, Kapan bisa terjadi batu empedu? Satu, kalau konsentrasinya asam empedunya itu tinggi, pekat, terlalu pekat ya terutama kolesterolnya. Kemudian kandung empedunya itu mengalami atoni baik dengan uh, uh, apa? orang uh, orangnya apa? bisa ditrikel oleh obat-obatan seperti kalau yang tersering antibiotika itu ceftriaxone. Kemudian kalau Obat-obatan hormonal seperti sejawat uh, opjin ya, yang sering memberikan obat kontrasepsi itu juga punya potensi uh, menimbulkan uh, batu empedu. Kemudian pasien-pasien yang kritik ill yang harus dipuasakan yang mendapatkan total parenteral nutrisi juga demikian. Hal ini juga terjadi pada orang-orang yang memang sering terlambat makannya. Jadi kuncinya adalah dua hal, kolesterol tinggi dan atonia atau kontraksi kandung empedu yang eh, tidak berlangsung ritmis. Sehingga kadar asam empedu yang pekat tadi ngendon di kandung empedu yang lama-lama akan terjadi presipitasi dari garam empedu tadi menyebabkan kristal kecil-kecil yang yang bentuknya akan mengumpul karena di situ setelah muncul kristal dia akan menyebabkan terjadinya ini ya apa uh, kalau asam empedu tadi awal dia diangkat oleh misel tapi kalau terlalu pekat dia akan diangkat apa diangkut oleh vesikel. Nah, vesikel ini saat terjadi kristalisasi ini dia akan membentuk layer-layer yang banyak sehingga akan mudah melekat. Sehingga terjadinya sludge empedu yang lama-lama akan uh, memicu timbulnya uh, batu empedu. Nah, setelah terjadi batu empedu, mungkin slide berikutnya, kalau kita lihat ya, tadi sudah disinggung sama Dr. Anissa, komplikasi yang sering adalah satu kolesistitis. Kolesistitis itu bisa akut, bisa kronik. ya. Kemudian kalau kena di saluran empedunya namanya kolangitis. Kalau batu kecil, resiko migrasinya tinggi, sehingga kadang-kadang gampang terjadi pembuntuan atau terjadi kolangitis, kemudian dia nyantol di leher kandung empedu, kemudian juga nyantol di saluran common bile duct atau CBD. Kalau nyantolnya itu pas di pertemuan antara uh, CBD distal dengan ductus pancreaticus bisa memicu terjadinya pankreatitis akut. Nah, hal-hal semacam ini itu uh, bisa dihindari kalau uh, ada apa kita bisa menata laksananya itu sedini mungkin. Cuman sayangnya batu empedu ini dikatakan 80 persen ya apa asimptomatis, 80 persen asimptomatis. Kemudian dalam perjalanannya, dalam perjalanannya ya sekitar dua tiga persennya per tahun itu dia akan terjadi komplikasi berupa kolik beliar. Kolik beliar ini kalau dia batunya nyantol baik di leher kandung empedu, di saluran empedunya yang bagian bawah baik common bile duct atau di tengah-tengah di mid CBD itu bisa memicu timbulnya kolik beliar. Kemudian dari yang dokter Anissa sampaikan sekitar 0,2 persen per tahun ya. Kalau prevalensinya tinggi, kalau tadi dokter Anissa sudah menyebutkan sekian, sebetulnya di populasi umum sendiri itu hampir kalau ada penelitian dari otopsi itu dari 12.000 ribu mayat yang diotopsi itu ternyata 36% itu didapatkan batu pada laki-laki, itu sekitar 76% yang didapatkan pada wanita. Jadi wanita punya resiko lebih tinggi dibanding orang laki. Kemudian dari yang asimptomatik menjadi simptomatik itu per tahunnya 1 sampai 2 persen per tahunnya akan menjadi kalau nggak ditangani ya akan jadi kolestisitis kronis atau jadi kanker kandung empedu. Nah, kalau yang sifatnya akut ada dua. Kalau pas kebetulan rezekinya itu dia bisa resolusi yang kelepas yang nyantol itu dia balik dia akan berulang anunya kandung empedunya akan apa radang kandung empedu berulang tapi kalau enggak dia akan memicu keradangannya makin berat dan kadang-kadang menimbulkan uh, perforasi sehingga gejalanya bukan hanya kole akut tapi juga terjadi peritonitis generalisata. Demikian mungkin itu yang uh, sementara yang bisa saya sampaikan dokter Alida. Barangkali mungkin ada sejawatnya Perkenalan Baik, terima kasih Dr. Sinta Tamrin uh, kepada para peserta masjawat yang mengikuti kegiatan hari ini. Uh, apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menuliskan di kolom tanya jawab maupun uh, raise hand apabila ingin menyampaikan secara langsung kepada pembicara. Ini sudah ada dua pertanyaan ini dok. Mungkin yang pertama ini tentang batu empedu. Mungkin untuk Dokter Tamrin ya mohon izin dokter kapan batu empedu masih bisa diobati dan kapan batu empedu harus dioperasi nah ini sering dok kapan kita perlu mengambil Jadi, cara garis besar kan batu itu ada dua sebetulnya cuman kita tidak bisa tahu kalau sebelum dioperasi batu itu secara garis besar itu dibagi batu kolesterol sama batu pigmen nah pigmen sendiri juga ada dua. Itu jadi anu apa? pigmen empedu sama uh, apa? empedu itu pigmen ada hitam, ada coklat. Yang yang kalau batu kolesterol awalnya ya, itu kalau lama-lama akan terbungkus sama pigmen empedu, ya. Kalau sudah terbungkus pigmen empedu sulit dihancurkan. Nah, pada kasus tertentu penderita seperti talasemia yang mengalami anemia anu ya kayak anemia perniciosa yang mengalami hemolitik lah. Jadi bisa C6PD, talasemia, orang-orang seperti itu punya potensi batu empedunya tinggi karena ada pigmen empedu yang tersebar bebas di situ. Sehingga kalau terjadi batu sulit dihancurkan. Namun ada batasan kapan penderita itu batu empedu dioperasi. Satu, sebetulnya dikatakan besar masih dalam tanda kutip ya. Beberapa jurnal batasannya 2 cm, ada yang 3 cm. Artinya begini. Batu kecil resiko migrasinya tinggi sehingga pemicu kolisisitis, anu apa kolangitis, pankreatitis itu tinggi. Namun batu yang besar batasannya ada 2. 2 atau 3 tergantung jurnal yang dipakai di mana. Tapi yang baku kalau di European Society itu cut off-nya adalah 3 cm. Resikonya akan terjadi kanker kandung empedu. Sehingga kalau batunya besar otomatis tanpa nunggu, tidak nunggu gejala, tidak nunggu simptomatis, harus dilakukan tindakan operasi. Atau dengan batu yang kecil, namun terjadi kondisi kolisistitis berulang, itu juga indikasi operasi. Kemudian yang kedua obstruksi. Kalau ada obstruksi, baik di CBD maupun adanya kolangitis, dilakukan tindakan operatif. Nah operasi sendiri kalau uh, uh, menurut ini ya uh, menurut Isel kalau ada bantu empedu asimptomatis ya kalau dia disertai dengan polip yang besarnya polip dikandung kandung empedu ya besarnya itu antara enam hingga 10 mm, jadi batu empedu asimptomatis tapi kalau ada polip lebih dari enam hingga antara 6 hingga 10 mm saja sudah indikasi operasi. Kalau polip ukurannya lebih dari atau lebih dari atas sama dengan 1 cm, tidak nunggu ada batu dan tidak idealnya baik dengan atau tanpa batu idealnya juga di operasi kandung empedunya. Ini konteksnya di luar batu empedu sendiri. Ini kriteria isel. Kalau saya ingatnya gitu. Kemudian uh, ada batu empedu asimptomatik tapi dengan kondisi kolangitis sklerosing primer itu juga indikasi operasi. demikian, Dokter Alida. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Dokter Muhammad Sandi. Jadi mungkin perlu diperhatikan ukurannya, radangnya, ada tidaknya obstruksi, ada tidaknya polip gitu. Mudah-mudahan ya. ada terjawab. Uh, kemudian Uh, Dokter Anissa, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oh, mungkin ada satu kriteria ya, Dokter Husin ya, pada pasien dengan komorbid diabetes ya, Dok, karena oh. ditakutkan uh, batu empedunya bisa menjadi sumber infeksi gitu. Ya, disarankan ya. untuk dilakukan operasi. Bagaimana ya. kalau peran dari ERCP, Dokter Husin? Karena IRCP, kita tak ya. pada kasus batu, Dok, gitu. ERCP sebetulnya bisa dipakai tools untuk diagnostik, juga pakai tool untuk terapi. Kalau kita curigai adanya batu di CBD, eh, diagnostiknya bisa dilakukan ERCP sekaligus untuk terapi. Jadi biasanya akan kalau kita ada kolesisitis ya, karena batu, itu eh, seorang surgeon atau bedah strip akan melakukan idealnya Laparoskopi kolesistektomi karena perawatannya nantinya post op-nya lebih mudah, perawatannya juga lebih mudah, komplikasinya lebih mudah. Namun bisa saja dalam perjalanannya ini akan jadi open laparotomi kalau set ada sesuatu dan lain-lain mungkin perlengketan, atau sudah terjadi leakes atau sudah terjadi perforasi. Nah ERCP itu kalau kalau ada batu empedu ya terus ada batu CBD. Kita kalau melakukan ERCP ya, kita akan keluarkan ya evakuasi dari batu CBD-nya itu kemudian dipasang stand. Kalau batu yang dikandung empedunya itu, juga tidak dioperasi misalnya. Suatu saat kalau kita ekstraksi stent, ada potensi yang batu tadi juga migrasi lagi terjadi berulang. Sehingga selain ERCP untuk diagnostik terapeutik juga seyogyanya ditindaklanjuti yang Misalnya kasusnya dokter Andi sudah ada jadi kolesisitis juga dilakukan uh, kolesisktomi baik laparoskopi maupun open laparotomi. J baik terima kasih dok. Ya itu dokter Sandia kalau untuk diabetes uh, lebih dianjurkan untuk operasi dan untuk ERCP sendiri sudah bisa ya dok sudah sering dikerjakan di rumah sakit Dokter ya. Kemudian uh, untuk penanya berikutnya ini ada dokter Sujari Solihin. Nyusau, ini Prof Sujari guru saya ini. Mudah-mudahan betul nggih. Ini ditujukan mungkin kepada dokter Anisa. Nyun Prof nyeri perut karena sistitis apa boleh diberi analgesik dan antibiotika? Mungkin dokter Anisa nggih. Nggih, matur nuwun atas pertanyaannya Prof Sujari. Saya mohon izin menjawab nggih dokter Husin. Jadi dok, prof, teman sewat sekalian, para senior sekalian. Jadi untuk berdasarkan rekomendasi Tokyo itu ada beberapa grid ya yang dapat kita berikan dapat kita pada pasien dengan sistis akut ada grid tiga grade 1, 2, 3 ya, ringan sedang berat kapan kita sebut berat? berat itu pasien dengan akut kolestitis dengan adanya disfungsi organ, yakni ya pasiennya terjadi hipotensi, dengan penurunan kesadaran, dengan gangguan respirasi, dengan gangguan renal atau dengan peningkatan faal koagulasi atau pasien itu terjadi trombositopeni di bawah 100 ribu itu kita golongkan sebagai kolesisitis akut derajat berat. Lalu kemudian disebut derajat sedang kalau ada peningkatan leukositosis ya lebih dari 18 ribu kemudian teraba masa atau nyeri tekan atau keluhan kolitis akut ini telah berlangsung lebih dari 72 jam ya atau didapatkan dari pemeriksaan imaging ya adanya inflamasi lokal yang nyata ya seperti kolisistis gangren kemudian terbentuk suatu abses ya atau bahkan komplikasi sebagai abses hepar, kemudian peritonitis biliar atau suatu kolisistis emfisematosa ya nah ketika uh, tata laksananya pun disesuaikan dengan grade-nya ya jadi tata laksana akut itu tergantung pada tingkat keparahannya ya yang pertama adalah suportif jelas. Kemudian pemberian antibiotik boleh dok diberikan. Kemudian pada beberapa kasus memerlukan drainase perkutan dan tindakan kolesistektomi. Kalau pada derajat eh uh, kolesistitis akut derajat ringan, pengobatannya suportif. Suportif itu diberikan cairan, kalau ada gangguan elektrolit diberikan uh, infus larutan elektrolit, kemudian analgesik itu boleh diberikan. Pemberian antibiotik dan kalau laparoskopik ya, tapi uh, pada pasien tertentu ya, misalnya dengan resiko uh, operasi yang tinggi itu terapi konservatif dulu. Kemudian kalau untuk grade sedang ya, lap Uh, jelas laparoskopi awal ya tidak memungkinkan ya direncanakan untuk laparoskopi yang elektif. Kemudian kalau pasien ini sudah dicoba konservatif dan tidak respon, ya harus dilakukan drainase kandung empedu dengan segera. Kemudian kalau dia berat, ya selain pemberian suportif antibiotik drainase kandung empedu segera dan kalau kondisi membaik direncanakan untuk laparoskopik elektif ini apabila tidak didapatkan tanda-tanda akut peritonitis. Nah, bagaimana untuk tata laksana umum ya tadi ya pemberian larutan ya, cairan ya karena pasien dengan akut kolestitis, kadang disertai dengan mual muntah atau dengan uh, penyulit sepsis ya dapat uh, terjadi suatu gangguan cairan dan elektrolit. Kemudian pada beberapa kasus ya tidak semua pasien perlu dipuasakan ya. Kemudian dipersiapkan untuk menjalani tindakan operasi bila ada indikasi ya seperti tadi pasien terjadi peritonitis generalisata atau tanda-tanda abses yang pecah ya. Nah, pemberian analgesik itu direkomendasikan, Dok. Boleh, Prof, teman-teman sekalian boleh. Dan uh, pada kasus kolik ya, di, dapat diberikan kombinasi dengan hyosin yang bersifat uh, antispasmodik. Ya. Kemudian jangan lupa kita juga monitoring hemodinamik ya, karena pasien dengan gangguan pada uh, saluran biliar ini rentan untuk terjadinya sepsis dan MODS ya. Kemudian kalau pasien uh, ini dengan sepsis ya, kalau terjadi hipotensi kita kombinasi dengan pemberian vasopresor. Lalu bagaimana pilihan antibiotiknya? Nah ini kan yang penting kita harus tahu ya. pembelian antibiotiknya yang disebutkan dalam literatur ya golongan cefalozolin, cefuroxim atau ceftri dan dapat dikombinasi dengan metronidazol ya. Atau kalau berat kita bisa menggunakan ya misalnya infeksi di rumah sakit ya kita bisa menggunakan golongan meropenem atau golongan quinolon ya seperti si levofloxacin levo, levo, yang kita kombinasi dengan metronidazol. Lalu apabila kita lakukan kultur dan didapatkan bakteria bakteremia karena kokus gram positif ya. Jadi pemberian antibiotik yang minimal dua minggu teman-teman sehat sekalian. Ya. Mungkin gitu dokter dokter Husin mungkin ada tambahan dok Oh, iya. Jadi analgesik bisa diberikan golongan NSAID. Kalau berat gradasinya bisa digolongkan opioid. Demikian. Cuman uh, opioidnya uh, menghindari golongan morfin karena akan memicu terjadinya kontraksi spinter yang memicu pankreatitis. Jadi NSAID bisa diberikan intinya. Yeah. Demikian Prof. Sujari mudah-mudahan terjadi ya jadi boleh pro uh, analgesik antibiotik sesuai uh, grid yang dialami oleh pasien uh, dari dokter Sianining sih ini dokter Anisa seringkali pasien datang dengan sakit perut nah ini bagaimana dokter membedakan apakah itu karena gastritis atau karena batu empedu Baik, terima kasih, um, pertanyaannya, dokter Sianiningse, ya, teman-teman, sekalian, ketika kita menemui kasus dengan kecurigaan gastritis itu, kita, kita berangkatnya dari sindroma dispepsia. ya, jadi sindroma dispepsia itu definisinya adalah any abdominal discomfort, ya, jadi abdominal discomfort itu didefinisikan sebagai rasa tidak enak, di perut, ya, di perut di mana di perut bagian epigastrium atau bagian tengah atas ya. Nyeri uh, abdominal discomfort ini bisa berupa nyeri, bisa berupa pedih, bisa berupa rasa terbakar, bisa disertai dengan mual, bloating, disertai dengan muntah seperti itu. Nah, kemudian kalau membedakan dengan uh, nyeri akibat akut kole biasanya kalau akut kole disertai dengan demam, Dok kemudian disertai dengan ada tanda pemeriksaan fisik itu morfisain jadi morfisain itu merupakan pemeriksaan yang sensitif untuk acute cholecystitis tapi tidak spesifik jadi kalau pasien kita ada demam ada morfisain positif ya kita bisa mencurigai suatu acute cholecystitis apalagi kalau pasien ini uh, disertai dengan ikterus ya kadang seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Husin kalau batunya kecil dan batu itu bermigrasi, dia ber membentuk pada CBD bisa menyebabkan ikterus. Ya walaupun ikterus yang terjadi itu uh, dapat bersifat lanjut ya seperti itu. Mungkin dari Dokter Husin ada tambahan dok? Monggo Tidak ya, ada sudah lengkap. Dokter ini Dokter Anissa ada, ada, ya. ada, ada, ada penegakan diferensial diagnosisnya. Jadi kan kalau kolesistitis itu semuanya nyerinya di ulu hati. Ya. intinya nyeri ulu hati itu bisa nyeri, bisa bloating, bisa apa mual muntah sama hampir sama. Nah penyebabnya bisa di lambung, bisa di luar lambung. Salah satunya kolesistitis, nya yang lagi adalah pankreatitis. Cuman kriterianya harus ada imagingnya itu yang menentukan. sign sudah dikerjakan. Tetap gold standarnya dari imagingnya itu ketemu batunya itu ada ada namanya akalkulus kolesisitis ya mungkin dokter Anissa bisa menceritakan itu apa itu akalkulus kolesisitis baik ya dok saya mohon izin untuk uh, menunjukkan share screen ya akalkulus kolesisitis jadi ada suatu keadaan teman-teman sekalian yang kita sebut sebagai akalkulus kolesistitis. Jadi kalau Uh, definisi kolesis akut ya tadi peradangan ya pada kantong pada kantong kolestititis ya dapat disebabkan karena batu ya batu ini memang menjadi penyebab terbanyak tapi bisa juga disebabkan karena iskemia ya gangguan motilitas misalnya pasien dengan malnutrisi atau pasien-pasien yang menjalani diet ya menjalani diet yang terlalu berat ya di mana terjadi uh, peristaltik yang menurun dari kantong obedunya kemudian adanya trauma kimia, kemudian infeksi, penyakit kolagen atau reaksi alergi yang lebih jarang. Tapi ada satu ada satu kondisi di mana peradangan ini disebabkan karena tidak disebabkan karena batu ya. Ya misalnya pada seorang pasien ya yang menjalani diet ya diet berat ya. Kemudian terjadi aperisaltik jadi kantung apendunya itu tidak uh, berkontraksi sehingga terjadi yang dijelaskan dokter Husin tadi peningkatan dari osmoritas atau peningkatan dari viskositas dari asam empedunya menjadi lebih kental dan memudahkan terjadi pengkristalan atau pada kondisi-kondisi tertentu misalnya bawaan terjadi defisiensi dari enzim-enzim tertentu yang dapat menyebabkan suatu kondisi uh, acute akut kolesistitis yang bukan disebabkan karena batu atau non kalkulus akut kolesistitis Mungkin ada tambahan, Dokter Husin? Ya, tidak ada. Ya, sangat jelas nih. Uh, menginjak ke penanya berikutnya, Dokter Wahyu Handoko ingin menanyakan kalau di fase pertama, bagaimana menegakkan diagnosis batu empedu? Apa penalak terlaksananya dan kapan perlu dirujuk? Bagaimana, Dokter Tamrin? Ya. Kalau di fase hmm. pertama? vaskes pertama pasti tentunya ketemunya nyeri perut ya nyeri perut khususnya bisa di epigastrium atau kuadran kanan atas Jadi ya kalau batu empedu itu gejalanya gitu itu gejala utama kalau kolesistitis itu anu yang disampaikan dokter Anisa pemeriksaan fisik yang berikutnya yang khasnya dari kolesistitis itu ada murphy sign pemeriksaannya dengan meletakkan ibu jari kita di arkus koste. Pasien disuruh mengeluarkan uh, napas dulu, ekspirasi, kemudian jari kita, ibu jari kita diletakkan di uh, mid clavicular line, arkus koste itu dilakukan penekanan, uh, seperti itu, pakai ibu jari atau jari uh, telunjuk kita. Kemudian pasien diminta untuk mengambil inspirasi. Bila positif, bila pasiennya itu merasakan nyeri atau menahan napas karena nyerinya saat inspirasi. Itu murtisan positif yang kita curigai suatu kondisi kolesistitis. Tadi begitu curiga, idealnya pemeriksaannya dilanjutkan ke imaging. Imagingnya itu USG abdomen sambil diperiksakan pemeriksaan laborat. Kelihatan kalau sudah kolesistitis DL CRP, LED ya, atau LED atau CRP, kemudian bilirubin direct total selain SGOT, SGPT ya, bilirubin direct total sama gamma GT. Itu yang untuk kondisi kolesistitisnya itu. Namun, kalau orangnya ada faktor resiko, misalnya orangnya obesitas, jadi ada faktor resiko gini, ada obesitas atau orangnya wanita ya, 4F, fat, female, 40, fertile. Fat orangnya gemuk, 40 usianya di atas 40 tahun, wanita, fertil, anu hamil atau anaknya lebih dari satu karena kehamilan itu punya resiko terjadinya batu empedu kita harus curiga kalau ada nyeri perut dari situ mungkin kolesisitis makanya karena batu. Nah dilakukan imaging untuk gold standarnya selain laboratnya itu tadi. Kalau ada faktor risiko ditambah mungkin lipid profilnya dicek dan lain sebagainya itu anu. Jadi kalau di vaskes pertama ada fasilitas pemeriksaan lab sederhana itu bisa dilakukan dikerjakan. Kalau ada USG bisa dikerjakan. Nah, dirujuknya tergantung itu. Nah, kalau indikasinya itu ke arah ini perlu tindakan, ya langsung bisa dirujuk ke vaskes tingkat 2 atau tingkat 1. Ah, sorry, anu tersier ya. Kalau membutuhkan tindakan ERCP atau laparoskopi kolesistektomi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ter Anisa mungkin ada yang ditambahkan untuk saya, edukasinya mungkin. Saya sebelumnya mau bertanya dulu pada Dokter Tamrin Dok. Uh, misalnya Dok kalau pada pasien Dok dengan uh, akut kolik ya Dok ya kemudian ya. ada batu pada CBD, koledokolitiasisnya. Nah ini mana yang duluan Dok? Apakah kita bisa langsung uh, kolik cystektomi atau kita ERCP dulu dilanjutkan dengan kolik ongo dokter, anu ya buat duanya sebetulnya duanya. kegawatan ya jadi kegawatan cuman seandainya dilakukan kolostasktomi tapi salurannya itu belum aman buntu itu juga kegawatan karena saluran utama itu harus lancar jadi idealnya ya dilakukan ERCP kemudian dilakukan ekstraksi dari batu CBD-nya dipasang stand itu keuntungannya apa salurannya aman Lan, anu ya, aman. Waktu dilakukan tindakan, kolesistektomi, salurannya nggak terganggu, sudah aman, lancar. Karena kalau obstruksi, dia kegawatan. Anu, dia beli rubinya akan naik, ya resiko partinya lebih tinggi. Yang kedua, dari pengalaman apa tindakan ini, baik di jurnal maupun pengalaman pribadi yang kita sering kerjakan ya, Dr. saya di Kalau dengan adanya stand itu, waktu dilakukan kolesistektomi itu kadang-kadang bisa membantu tidak terjadinya clipping atau anu ya apa waktu pengirisan itu atau mengklip itu menutup saluran untuk mau dipotong itu tidak kejepret saluran CBD-nya itu itu keuntungan yang kedua jadi idealnya memang di RCP dikerjakan lebih dulu kemudian ekstraksi batu aman baru di tahapan kedua makanya kadang-kadang kami juga lakukan join operasi jadi join operasi anu kita kerjakan, main bersamaan dengan dokter digestifnya. Demikian dokter Anissa. Baik, terima kasih Oke. dok. Ya, uh, jadi kalau menjumpai kasus ada batu di empedu, kemudian ada batu di saluran juga, uh, tadi saran dari dokter Tamrin sebaiknya dilakukan ERCP lebih dahulu kepada pasien untuk diambil batu di CBD-nya kemudian dilanjutkan ke operasi. Mungkin demikian ya, Dokter Wahyu. Uh, kemudian ada satu lagi nih, Dok. Apa edukasi yang perlu diberikan kepada pasien yang menderita batuk empedu tadi itu, Dok? Monggo, Dokter Anissa atau Dokter Tampin? Oh, mungkin iya, iya. Anisa. kalau edukasi ya edukasi um, secara umum ya secara umum adalah meng, mengubah pola hidup ya, jadi makannya lebih sehat, terus kemudian mengurangi konsumsi karbohidrat uh, sederhana ya, jadi refined sugar, kemudian uh, mengurangi juga konsumsi lemak lemak ya, lemak lemak atau kolesterol fat trans fat seperti itu, dan menjaga uh, berat badan tetap ideal ya, tetap ideal itu artinya jangan sampai terlalu gemuk dan jangan sampai juga terlalu kurus seperti itu. Mungkin dokter Dokter Husin, monggo dok? Ya yeah. uh, yeah, benar sekali yang disampaikan Dokter Anisa ya. Jadi kalau edukasinya ada pre supaya kita nggak terkena batu empedu. Bagaimana ya pola hidup sehat tadi, hindari kolesterol tinggi dan idealnya makan tepat waktu kecuali lagi puasa Ramadan ya. Cuman, anu, nu? Uh, kemudian kalau ada riwayat pasien-pasien yang pengguna kontrasepsi, terus kemudian dia ada riwayat kolestisitis, nah kontrasepsinya itu perlu dikaji ulang kalau hmm. mau diberikan ini harus diskusi sama dokter opsinya. Dia akan terulang lagi. Sangat mungkin presentasinya besar, kemungkinan akan terulang. Yang kedua, bagi pasien yang ini ada batu empedu nih, masih kecil, gitu ya, nggak mau menurut cerita tadi ya, operasi dia nggak mau. Kalau di European Society terbagi dua karena batunya kan kita kalau belum operasi kan tidak tahu ini batu pigmen atau batu kolesterol sehingga kubu yang pertama ya nggak usah diapa-apakan tinggal nunggu kriteria untuk batunya besar atau terjadi komplikasi tadi atau ada komorbid diabetes ya operasi gitu aja nah kubu yang kedua diterapi dulu terapinya sampai kapan 6 hingga 12 bulan tujuannya apa yaitu tadi mencegah batunya itu bertambah besar kadang batu itu juga bisa larut kalau batunya itu dari kolesterol apalagi lebih cepat gitu ya lebih cepat larutnya dibanding batu yang uh, sudah terbungkus sama pigmen empedu. Nah bagi pasien yang belum operasi tapi tidak mau operasi nih batunya masih kecil minta diobati ya sejauhnya yang disampaikan dokter Anissa tadi hindari makan berlemak karbohidrat kompleks ya tadi kemudian yang penting adalah uh, jadwalnya itu jangan terlalu panjang. Artinya kalau dia tidak kontraksi lama, dia endapannya makin potensi besar akan terjadi endapan itu lebih tinggi. Jadi ada jadwal jenis dan jumlah itu tetap kaidah itu anu harus dipegang gitu. Tidak hanya tidak makan kolesterol, kolesterol yang dijaga, tidak obesitas, tapi jadwalnya harus intens harus apa terprogram dengan baik sehingga tidak memicu. Kalau saya terpaksa dok makan tahu campur misalnya, kolesterolnya tinggi gitu ya, dia akan kontraksi. Kontraksi, ya kalau batunya mungkin kecil-kecil, mungkin tetap asimptomatis. Kalau batunya gak gede, kontraksinya besar, pasti akan rasa tidak enak. Nah, ciri adanya, ini bedakan kalau gastritis sama batu empedu, kalau batu itu pasti sesudah makan nyerinya. Karena saat dia habis kemasukan makanan, kontraksi pasti tidak enak. Kalau karena gastritis, telat makan sakit, kena asam sakit, kena kopi sakit. Kalau batu betul enggak. cuman kadang DD-nya itu kalau ada ulcer di gasternya itu saat dia makan mungkin tidak sakit. Waktu mau apa mau eh, dari makanan itu material makanan mau dari lambung mau dikirim ke usus halus melewati daerah ulcernya, nyeri juga. Jadi nyerinya pasca eh, apa makan juga bisa terjadi sehingga gejalanya ini tadi rancu dengan batu empedu. Sekali lagi, makan tetap dijaga, pola hidup sehat, sama jadwal makan tidak boleh terlambat. Kalau tidak mau batunya tambah besar. Itu yang bisa disampaikan. Ye, jadi tidak bisa lagi diet, tidak makan ya dok. Harus makan, tapi dengan jadwal teratur dan jumlahnya yang diatur. Kemudian ini ada pertanyaan dari dokter Rudi Pranata dok. Untuk kolesistektomi, itu apakah sebagian atau seluruhnya? karena pernah ada hasil USG didapatkan kantung empedu sebagian bagian dan post riwayat post of cholecystectomy. Nah ini maksudnya apa ada operasi yang diambil sebagian gitu dok? Mungkin dokter bisa. Kalau saya tahu saya kok nggak ada ya, Opa, yeah. kantong empedu diambil sebagian, sebagian. itu setelah saya nggak ada karena memang saya tahu saya gold standardnya adalah kolesistektomi jadi bukan hanya pengambilan batunya saja yeah. tapi disertai dengan pengambilan kantong yeah. empedunya. Mungkin dari dokter Husin? Iya, yeah, jadi Seperti. mungkin yang dimaksudkan cholecystectomy ya tetap diambil kantongnya. Cuman kadang-kadang yeah. kasus itu datang itu pasien itu kalau di neck gallbladder kadang-kadang kan nyeri ya, nyeri terus kadang-kadang dia rilis balik tapi masih bengkak. Nah kalau pas pasien itu kondisinya rilis balik nyantolnya itu balik spontan gitu ya. Waktu di kolesistomi gampang karena neck gallbladder-nya itu masih kecil gitu ya. Waktu di -clamp itu di -clip, terus kemudian dilakukan pemotongan di -clip dulu di -clip di dua sisi kemudian dilakukan pemotongan gitu sama kayak di step gitu ya di, di, clip kanan kirinya tengah tengahnya baru dipotongan gitu nah kalau pas pasien itu enak panjang itu bisa anu ngeklipnya enak. Nah, yang saya ceritakan tadi kenapa kalau ada batu CBD dilakukan pemasangan stent lebih dulu lebih aman. Kalau pas batunya itu nyantol di negal bladder, itu kan kadang-kadang udim nih. Kalau terlambat ya clippingnya susah. Yang tadinya bila bisa laparoskopi akhirnya jadi open karena susah. Atau tetap bisa dilakukan clipping gini ya. Kemudian baru di Cuman saat Penarikan clipping itu tadi kalau nggak ada stenya itu kadang-kadang ketarik anu, bat, anu saluran apa ada yang ketarik sehingga kadang-kadang uh, pasca tindakan itu juga uh, salah satunya ya uh, komplikasinya itu cepet salurannya jadi setelah di kok ikterik ya gitu kan ya, mungkin karena salurannya ada. Maaf dokter Amrin sepertinya terputus. Ini sambil menunggu dokter Tamrin join kembali, ada dokter Niketut yang bersedia bertanya langsung atau terpencet ya dok? Oh, belum ada respon. Mungkin dokter Ria Angela ini menanyakan apakah betul penggunaan PPI terlalu lama dapat memicu kolesistitis? Dokter Anissa mungkin. Hmm ya baik terima kasih pertanyaannya dokter ya kalau saya belum pernah membaca ya mungkin nanti kita bisa tanya dokter Husin kalau penggunaan PPI jangka panjang nah ini teman-teman sejawat sekalian eee um fenomenanya saat ini adalah kita itu sering abuse ya abuse itu berlebihan menggunakan proton pump inhibitor jadi golongan omeprazol, golongan dan teman-temannya mulai dari vaskes tingkat 1 mulai dari dokter praktek umum kemudian puskesmas vaskes tingkat 2 sampai vaskes tingkat 3 itu memberikan PPI ya kadang pasien itu akan menggunakan PPI itu secara uh, jangka panjang ya disebut di literatur itu jangka panjang itu disebut apabila diberikan dosis dua kali sehari terus menerus selama tiga bulan. Nah ini kita sebut sebagai jangka panjang. Nah, yang malah yang uh, perlu uh, kita ketahui adalah efek samping penggunaan PPI jangka panjang. Yang pertama adalah penggunaan PPI jangka panjang dapat uh, menyebabkan suatu uh, peningkatan resiko dari osteoporosis. Kemudian yang kedua akan mengganggu pembentukan dari HCL lambung, ya dimana kita tahu bahwa klor HCL ini asam lambung bermanfaat dalam proses sistem imun, ya. Kemudian dapat menyebabkan juga uh, gangguan uh, absorpsi dari magnesium. Kemudian pada kasus tertentu juga dihubungkan dengan kondisi pneumonia. Gitu. Jadi teman-teman uh, sekalian. Seyogianya kita saat ini lebih bijak, lagi lebih bijak dalam penggunaan uh, PPI. Kalau penggunaan PPI yang memicu kolesterol, uh, saya belum pernah membaca. Mungkin kita bisa bertanya pada dokter. Husin. dokter Tamrin, mungkin sudah join kembali. Dah, ya, Pak, ya, keputusan. Ya, Kalau PPI, enggak ya? Kalau PPI jangka panjang, kan pH-nya jadi turun, enggak larinya ke terkait sama batu empedu kalau BPA yang yang dijelaskan di beberapa jurnal itu obat-obatan antibiotika itu reaction sama obat-obat justru obat kolesterol jangka panjangnya obat kolesterol yang fibrat itu juga bisa pemicu sama obat kontrasepsi yang namanya OCP itu yang ada namanya apa uh, oxidation apa itu ya produk uh, oxidation C-nya itu apa? Coba saya produk gitu ya. Anu, itu yang akan memicu itu bukan PPI tidak termasuk gitu. Kalau PPI jangka panjang itu mikrobiota jadi jelek sama anu timbulnya sesil polip itu. Jadi polip karena inflamasinya itu yang resikonya fundik solid. fundik gland polip itu bisa karena PPI jangka panjang. Ye, demikian deh, dok. Dok, ini ada sekalian dok membahas tentang obat. Ada pertanyaan dari Dokter Jimmy Wahyudi apakah obat urso deoxycholic acid itu bisa menghilangkan batu? Kalau bisa, batu yang bagaimana yang bisa dihilangkan? Dokter Tamri mungkin? Jadi uh, bisa memang obatnya adalah salah satunya adalah urso dioksikolik acid, itu ya. Cara kerjanya obat itu tuh mengeluarkan uh, empedu dari uh, apa kolesterol dari empedu itu tadi sama uh, mampu Uh, mendegradasi lemak yang ada di liver. Bukan yang di perut ya, yang di luar itu enggak, enggak bisa ya. Yang di luar uh, lumen itu enggak bisa. Ursul dioksikolid asid ini anu sebetulnya diproduksi di tubuh kita, cuman jumlahnya kecil. Dia nempel di vili-vili usus juga. Sehingga kalau konsumsi itu, uh, penyerapan lemaknya dari GI tract juga akan dikurangi karena dia menolak penyerapan lemak di GI tract. Selain dia Waktu sirkulasi masuk mengurangi kolesterol yang ada di empedu juga ikut keluar, termasuk yang di liver. Makanya kadang-kadang obat ini juga digunakan dalam terapi fatty liver itu. Yang membedakan dosisnya jangka panjang nggak apa, apa? Memang obat ini aman sebetulnya karena memang di dalam tubuh sebetulnya diproduksi cuma jumlahnya emang kecil dalam tubuh. Ya. aman sih untuk jangka panjang. Terus, kemudian jenis batu yang bagaimana? Mungkin dokter Anissa yang bisa dihilangkan dengan urso ini, dokter baik. Seperti yang tadi dijelaskan dokter Husin, ya, jadi kan batu itu ada batu Yellowstone, jadi batu dengan komponen kolesterol yang persen komponennya ada kolesterol. Nah, batu jenis inilah yang bisa memberikan bisa bermanfaat ya, bisa uh, also the asid acid bermanfaat pada kasus yang batu kolesterol atau kita sebut sebagai yellow stone. Tapi kalau batu yang bersifat pigment stone ya, batu brown stone atau batu black stone itu biasanya tidak bermanfaat ya ursodeoxycholic acid ini. Seperti itu, Dok kita masih punya 6 menit sebelum menuju jam 16 Ada dua penanya terakhir. Ini apa efeknya jika kantung empedu diangkat? Kemudian apakah dengan operasi batu empedu itu mengakibatkan sistem imun kita akan menurun? Monggo Dokter Anissa Mungkin uh, komplikasi atau efek samping yang paling sering dikeluhkan oleh pasien ini BAB-nya menjadi lebih lembek gitu Dokter Alida. Jadi bab nya lebih lembek, kemudian kadang itu terjadi peningkatan dari frekuensi PAB harian. Tapi kalau uh, mengganggu sistem imun, saya rasa kok tidak ya dok, karena uh, secara fisiologis kantong empedu itu kan sebenarnya hanya kantong pengumpul saja ya. Kalaupun dia diambil itu uh, aliran uh, asam empedu dari hepar itu akan langsung menuju CBD dan dikeluarkan bermuara pada ampula vateri pada duodenum atau usus halus uh, yang duodenum yang pars descenden. Mungkin yeah. dari dokter Tamrin ada tambahan dok? Ya, yeah, yeah, betul sekali yang disampaikan dokter Anissa ya. Jadi saat kandung empedu kita dibuang itu bukan berarti kita tidak memproduksi empedu. Produksi empedu tetap, cuman kita tidak punya cadangan. Dari hepar langsung keluar. Karena keluarnya itu banyak tidak ada dimasukkan cadangan. Sehingga yang tadi disebutkan dokter Anissa kadang membuat berak kita yaitu tadi lemaknya jadi keluar. Kalau lemak tidak terserap itu anu gampang keluar nggak bisa bikin beraknya itu keras. Yang kedua kekurangannya kalau tidak punya kandung empedu saat kita makan makanan yang dibutuhkan kontraksi empedu anu, kandung empedu dari cadangannya itu dikeluarkan lebih banyak kita tidak punya cadangan sehingga saat kita makan makanan yang terlalu berlemak yang saya contohkan misalnya tahu campur, kikil gitu ya atau sayur-sayuran yang sulit dicerna kayak lagi makan pecel, lagi makan semanggi gitu, anu terasa pencernaan kita lebih lambat artinya seolah-olah lebih lambat jadi rasa penuhnya itu lebih lama dirasakan oleh pasien-pasien yang sudah tidak mempunyai kandung empedu makanya kadang-kadang nah, untuk membantu itu kalau pas kita lagi pasien-pasien tadi yang tidak punya kandung pedu, mau konsumsi yang makanan yang misalnya pengen makanan yang agak berlemak, diberikan bantuan obat-obatan yang membantu pencernaan, yang bersifat seperti enzim, kayak sepasim, pankreoflat, enziplek, dan lain sebagainya. Yang dikonsumsi di tengah-tengah waktu makan, tidak bisa menggantikan peran pedu memang, tapi paling tidak membantu mengurangi gejala bloatingnya itu tadi sama rasa cepat penuhnya itu. Paling tidak tidak, nah, teman-teman. Eh, sangat jelas sekali Dokter Tamrin. Uh, ada satu penanya terakhir ini, tapi mungkin tadi sudah dijelaskan ya, apakah analgetik aman? Tadi sudah jawab aman, tapi mohon dihindari untuk golongan yang opioid. Kalau ya, tadi tidak salah tapi Dokter Tamrin sudah menyampaikan. Baik, teman sejawat Profesor Dokter sekalian. Uh, Uh, kita sudah sampai pada penghujung acara Dolan seri 90 pada sore hari ini izinkan kami mengambil kesimpulan bahwa kolesistitis itu merupakan radang kantong empedu yang sebagian kebanyakan disebabkan oleh batu empedu tadi sudah dijelaskan oleh dr Tamrin bahwa uh, pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik diikuti oleh penunjang sangat diperlukan untuk tata laksana penyakit kolesistitis, jangan lupa bahwa uh, uh, untuk kolesistitis ini masih ada peran dokter di fasilitas primer untuk kasus-kasus uh, yang ringan yang dapat diberikan secara rawat jalan mungkin ya. Uh, demikian terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Anissa, spesialis penyakit dalam dan Dr. Husin Tamrin. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada ID Cabang Surabaya yang telah memberi kesempatan kami untuk ikut serta pada acara dolan sore hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Sampai bertemu di acara dolan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kami ucapkan Sekali lagi Kepada dokter Alida Yang telah berkenan Untuk memoderatori Acara sore hari ini Terima kasih juga Dokter Anissa Dokter Husin Atas ilmunya Atas sedekah ilmunya Kalau kata dokter Brahmana Semoga ilmu yang telah Disharingkan tadi Dapat bermanfaat Bermanfaat Untuk kami semua Sejawat sekalian Dan bisa menjadi Amal jari Untuk dokter Husin Dan juga dokter Anissa Sampai bertemu Di lain kesempatan dokter Dan mohon izin Menyampaikan Kepada sejawat sekalian Bahwa nantinya akan ada seri ke 91 satu di tanggal 14 belas Oktober dua dua empat, yang akan ada dari tim perdami yang akan membahas mengenai keratitis yang akan dimoderatori oleh dokter intifanda spesialis mata MK Clinic merupakan staf departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Mata FK Uner dan Dr. Sutomo. dan akan ada narasumber juga yang luar biasa yakni Dr. Dr. Ismi Zuhria spesialis mata konsultan Beliau merupakan staf departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo dan pembicara kita atau narasumber yang kedua yakni Dr. Nur Alim Bashir Huta Suhut, spesialis mata beliau merupakan spesialis mata RS Mata Undaan Surabaya dan juga RS SUBAYA Mungkin sekian untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Dokter Alida, Dokter Anissa, dan Dokter Hussein. Saya Ulah Hanifa selaku Master of Ceremony pada sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Baik itu di sini maupun tidak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam salam salam batu, batu, batu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. videonya nggak bisa dibuka sampai selesai ini saya klik klik nggak mau. Oh yeah. iya <gulia> ya? eh, eh, ya, oh, nggak apa apa dokter terima kasih banyak sudah join. Terima kasih sama-sama. Terima kasih dokter sambil. Ya, sama-sama terima kasih. dokter semoga nggak apa apa kalau mau lagi. Oh. Iya cipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Alida. Iya mbak.